Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Kasodi Channel. Oke guys ya, para subscriber Kasodi Channel. Kali ini Kasodi Channel akan membagikan sebuah video mengenai perbaikan sebuah televisi LED ya, merek Sharp. Baru datang guys ya, dengan kendala mati katanya guys ya. Oke guys, kita lihat sama-sama guys ya. Kita culek guys, kata tiga elektronik kita culek guys. Oke guys, nah nyala guys TV-nya. Kedip guys, TV berkedip-kedip guys. TV berkedip-kedip. Ah, oke guys ya. Kalau TV seperti ini kita jangan buka dulu guys. Jangan langsung kita bongkar dulu guys. Tapi kita reset pabrik melalui dua jari guys ya. Ya, oke guys ya. Kita lihat sama-sama cara meresetnya. Ini ada tombol power, menu input, program plus, program min, volume plus, volume min. Nah, nanti kita pencet input sama volume min guys ya. Nah, oke guys, kita coba dulu ya. Kita matiin dulu guys. Nah, kita matiin dulu guys. Oke, kita biar mati dulu guys, ini biar habis dulu. Biar mati dulu guys. Nah, ini udah mati guys ya. Ini udah mati guys. Coba kita pencet guys ya, nih. Ini volume min sama input guys ya. Secara bersamaan guys nih. Gini guys ya. Nah, lalu kita colokin guys ya, dia punya listriknya guys. Ah, ini guys. Ah, oke guys, udah hijau guys, udah hijau guys, udah hijau guys. Berarti ini TV udah kondisi on ya guys ya. Ini timbul huruf K guys, tapi di sini dia punya sinar gelap guys, sinar gelap guys. Kalau kita deketin baru kelihatan guys ya. Ini menandakan bahwa kerusakan TV ini adalah lampu BL-nya rusak guys ya. Jadi TV Sharp Sony ini dibekalin proteksi ya. Jadi bila mana ada kerusakan yang membuat dia nggak sempurna dalam hidup, makanya dia akan proteks di sini ya melalui kedipan ini. Blinking namanya guys. Dan ini kenapa tadi kita nyalain sebelum kita pencet reset pabrik pakai dua jari kedip merah, karena lampu BL-nya rusak guys, jadi dia akan proteksi diri. Kalau lampunya ini BL-nya ini bagus, dia akan nyala terang seperti biasa dan akan timbul huruf K. Baru kita cari menu L reset error, kita lihat berapa jumlahnya, kita bikin 0 guys. Oke guys, nanti kita coba bongkar sama-sama lampu BL-nya ya. Oke guys ya, ini daleman dari sebuah TV LED dengan tipe
LC 32 LE 170 I ya. Oke guys, ini mainboardnya ya. Ini power supply-nya guys ya. Jadi kita mesti kehati-hatian ini guys, dikarenakan belum guys. Nah, disarankan untuk hati-hati ya guys ya, dikarenakan memang benar-benar hilang semua guys dia punya ini guys. Nah, setelah ini baru kita angkat guys, pelan-pelan ini guys. Nah, guys ini guys ya. Ini lampunya guys ya. Guys, kita tes dulu guys ya. Yang nyala yang mana guys? Yang mati yang mana? Itu 2, 3, 4. Jadi backlight atau lampu latar dari TV LED LC32LS170i ini ada 3 baris ya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Dan masing-masing baris menggunakan 8 kancing lampu LED ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kancing guys, 3 set, 3 set 8 kancing guys. Kita mau ngetes aja guys, lampu yang sebelah mana yang bermasalah. Kita tes guys, kita pencet input sama input sama tapi nyala semua guys. Gelap-gelapannya nyala semua guys. Jadi dengan posisi mesin ini guys, iya.
Ya. Nempelkan dia punya ini ke sini. Kita kelit dulu guys, bentar. Ini. Ini guys. Nah. Nah, normal, karena memang lampu ini udah abnormal. Dia nyala resipan karena dapat arus gitu. Ini mati apa? Ya mati. Ya, ini lampu BL-nya udah dibeliin guys ya. 3 set langsung ya guys. Untuk penggantian semuanya ya. 3 set satu barisnya 8 kancing. Oke guys, nanti kita pasang ya. Oke guys ya, ini BL penggantinya guys ya, BL penggantinya guys ya. Dan ini yang mau dipasang ke sini guys. Oke guys, nanti kita pasang dulu ya. Kita lanjutkan lagi guys ya, setelah penggantian lampu. Nah, akhirnya TV ini siap dites. Dengar. Guys, kita tes dulu guys. Nyala guys. Dan ini nongol K ya guys. Nggak. Oke guys, udah nyala ya. Bisa. Oke guys ya, ini setelah di reset pakai 2 tombol, akhirnya TV selesai guys. Dan kita coba open ya. Nah, ini mati guys ya. Ini standby udah nggak kedip-kedip guys, udah nggak manteng. Dan coba kita onin dulu ya. Nah guys, oke guys, mana solasinya pas bakal. Akhirnya TV telah selesai dengan sempurna ya guys. Oh guys, volume guys. Sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.